Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas dimanapun kalian berada. Nah hari ini sesuai dengan moto saya adalah semangat, kita akan bikin konten seputar sekolah sepak bola yang ada di daerah Mangga Besar, Taman Sari, samping Koramil, namanya Sekolah SS Inti DKI Jakarta. Jadi nanti sebelum kita bisa melihat bagaimana video yang akan saya tayangkan dan seberapa pelatih yang ada di sini dan bagaimana nih cara pendaftarannya di sini, biasanya yang belum subscribe kalian subscribe terlebih dahulu, yang sudah subscribe channel kami tinggal nyalakan like dan komennya agar saya bisa semangat memberikan video terbaru seputar kondisi UMKM dan wirausaha yang ada di wilayah Jakarta. Sebelum kita bisa melihat bagaimana nih video yang akan saya buat, biasanya kita intro begini. Sekidot. Ini nama bagian yang pegang ini, namanya siapa Bu? Ibu Anis. Ini ngomong dulu Bu, sini ya. Bu. Sambil duduk Bu, sambil duduk Bu. Ini di sini saya di Inti DKI, SSB Inti DKI. Di sini saya sebagai apa ya, menerima pendaftaran. Menerima pendaftaran. Udah berapa tahun Bu, Ibu mengelola ini? Saya sih ngelola baru sekitar 2 tahunan lah, cuman SSB Inti ini udah 30 tahun. 30 tahun. Dulu waktu anak saya kecil, okay. Sekarang udah rumah tangga, ya udah terus saya putus dong, terus ini dipanggil lagi nih sama Pak Bernard yang maksudnya yang ini SSB Inti ini dari pengawasan manajemennya lah Pak Bernard. Ya udah saya dipanggil lagi suruh pegang pendaftaran, kata kita ya dimintain tolong lah gitu, ya sudah. Nah ini Ibu kan yang mengelola sini udah lama Ibu, kira-kira keluh kesahnya apa Bu? Gimana? Keluh kesahnya jadi mengelola di sekolah bola ya, ini ya semua juga pasti ada, gimana ya, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kesenangannya, ada ininya nih, keluh kesahnya ya kadang kalau umpamanya musim hujan, becek, lapangan nggak bisa dipakai, itu kita kesulitan nyari lapangan tempat lain gitu. Yang paling nggak ada juga yang mahal, yang misalnya bisa dipakai gitu, otomatis kan mahal. Kalau yang murah-murah itu sama, tetap nggak ada. Paling kesulitannya kalau musim hujan begitu. Terus kalau nggak palingan misalkan kalau hari-hari apa ya tertentu yang nggak selamanya, nggak seterusnya sih, maksudnya kalau tanding gitu kan yang sini kosong paling berapa ini doang kayak gitu, ya udah tetap kita jalanin yang tanding, yang usia harus latihan tetap latihan di sini kayak gitu, harus itu walaupun berapa anak wajib soalnya. Nah, jadi kalau berita lagi Bu, ini di sini pelatihnya ada berapa? Pelatihnya semuanya sama pembantu pelatih lah, pokoknya semuanya ada 10 lah. Oh, ada 10. Iya, banyak tuh, silakan Om. Oke, nanti kita ngobrol dengan pelatihnya. Iya. Nah, ini Bu, kalau misalnya ada yang mau daftar nih, kira-kira bagaimana Bu? Ada persyaratan apa yang diajukan di sini Bu? Kalau pendaftaran di sini simpel aja kok, Pak. Jadi kalau bulanan tuh enggak ada uang bulanan. Terus pendaftaran ngambil formulir apa juga enggak ada, gratis lah gitu. Terus cuman di sini yang bayar itu beli baju saja. Beli baju satu anak, beli satu siswa tuh belinya 3 setel 600.000 saja. Begitu. Nah nanti kalau latihan seminggu 2 kali wajib. Hari Minggu kayak begini nih jam 8 pagi di Taman Sari sama hari Jumat jam 1:30 siang di sini juga ya. Berarti nah, dalam seminggu itu berapa kali latihan? Ya wajibnya 2. Nanti kalau misalkan hari Sabtu ada lapangan petak tuh di UMS bisa dipakai, mungkin di situ diarahkan. Tapi nggak selalu hari Sabtu. Untuk sana kakak umpul. Nggak selalu hari Sabtu kalau yang di itu petak di UMS. Masalah iuran setiap latihan aja iuran 20.000. Nah ini kalau boleh tahu jumlah siswanya ada berapa Bu? Ya semuanya kalau ngumpul sih 60-an ada. 60-an ada ya. Semuanya dari usia ada 6, 7 sampai 14 sampai 15. Batasnya sampai 16. Tapi ini boleh ya, berkenan ya saya masukin ke konten ya. Oh iya sih. YouTube ya. Nanti kita mau ngobrol dengan pelatihnya. Okay, pelatihnya ada berapa? Siapa yuk? Ini ya, 1, 2, 3. Ya. Nanti kita ngobrol dengan pelatihnya sama para anak-anaknya. Jangan angkat dulu, angkat dulu. Kira-kira ada nggak
pesan-pesan apa yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat yang punya anak, anak-anak pengen bola, atau buat pemerintah daerah, pemerintah pusat? Ya, ini ya saya begini aja, bukan masalah berpesan ya. Monggo silakan yang bagi masyarakat yang punya putra atau putri pun. Oh iya, ini putri juga ada loh. Oh, tim iya. Putri, iya, tim putri ada. Mulai tahun ini mau diadakan gitu. Insya Allah udah lengkap sih, tinggal ini timnya. Nah, kalau nggak salah kan di luar sana ada namanya Pak Bernard. Pak Bernard itu yang mana, Bu? Pak Bernard itu sebagai manajemen. Oh, manajemen. Iya. Okay. Ya. Berarti ini nanti, kayak semacam kerja sama-sama PSSI gitu ya, Bu? Ya, ini sih dari Inti. Oh, dari Inti. Namanya apa tadi? Namanya Inti DKI? Iya, Inti DKI. Pokoknya Inti DKI. Kantornya ada sih di Kemayoran. Kantor Inti. Nanti bisa, Bapak bisa lebih lanjut langsung ke Pak Bernard aja. Oke, siap. Selaku manajemen, ya kan lebih, maksudnya lebih semuanya lebih detail gitu. Ya, kalau di sini ya saya cuman begitu. Solo ya, lebih bantu-bantu sebisa saya. Tapi di sini saya ditugaskan yaitu menerima pendaftaran sama pengiuran, paling itu mengelola itu saja. Terus nanti di sini juga suka ada ini, ada liga, ada tanding keluar gitu, turnamen-turnamen suka mengikuti, sering ikut mengikut sertakan liga-liga apapun ada. Oh, jadi intinya itu bila mana orang tua yang punya anak-anak pengen masuk, silakan masuk saja. Ya, nanti dari tanpa dibebani, yang penting kalian itu ikut aja dulu. Kalau anaknya senang, tinggal lanjut. Ya, iya, mendingan kayak begitu kan. Lebih dari dini itu lebih bagus kan. Oke, sip. Nah, di sini cuman iuran setiap iuran 20.000. Nanti saya mau coba ke yang lain ya, Bu ya. Oke, boleh, siap. Bu, ya? Boleh ya, Bu ya. Iya, makasih. Okay. Pak, gimana Pak? Bapak udah lama jadi pelatih di sini, Pak. Udah lama, Pak. Bagaimana, Pak? Ada keluh kesah apa, Pak? Selama melatih bola, Pak? Happy aja, Pak ya. Ini kalau boleh tahu, Bapak ini pelatih dari mana nih, Pak? Apa dari Maluku apa dari? Saya kebetulan dari Maluku. Dari Maluku. Di sini kali di mana, Pak? Saya di daerah Ciledug. Di daerah Ciledug. Pak, Bapak di sini udah berapa tahun, Pak? Latihan? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini Pak kalau betul Pak mengadakan pelatihan di sini, Pak, udah berapa tahun Pak di sini? Saya. Latihan di sini? Ya, 15. 15 tahun. 15 tahun. Oke. Ini semuanya ada berapa lagi, Pak? Pelatih sini semua ada 8. Ada 8. Nah, Pak, dalam melatih, Pak, keluh kesahnya Bapak dalam melatih itu anak-anak itu apa, Pak? Biasanya, Pak, yang sering dialami. Macam-macam ya, macam-macam anak-anak, macam-macam negatif, macam-macam ya. Jadi kita tinggal adaptasi aja. Adaptasi aja. Okay. Ya, apa namanya? Yang fan-fan aja. Fan-fan aja ya. Yang penting mereka senang ya. Kalau mereka senang kita bikin apa juga enak-enak aja. Ya. Tapi dari kan biasanya latihan itu kan ada step-stepnya, Pak ya. Iya, ada step-step. Biasanya itu yang sering Bapak alamin, Pak, yang dikendali sama anak-anak itu apa? Apakah bagian ya, traveling apa-apa gitu. Dasarnya. Oh, teknik dasarnya. Oke. Okay. Awalnya itu teknik dasarnya. Ya, selalu fokus ke itu, teknik dasarnya. Fokus ya. Itu ya, Pak. Passing ball, gitu. Control ball, shooting, itu yang dipakai main ya. Oh, itu yang dipakai main, Pak. Ya. Dipakai main. Tinggal kalau fondasinya udah bagus ya, berarti misalnya. Oke, ini dengan Bapak siapa namanya? Hans. Pas. Nah, kira-kira ada pesan-pesan nggak, Pak, buat masyarakat sana yang mungkin punya anak kepengen masukin bola, tapi dia mungkin dia bingung tempatnya, gitu kan? Apa namanya di bawah aja kan? Ya di sini kan kita ada sekolah-sekolah bola inti di KI ya. Kita terminalnya di sini di lapangan bola Taman Sari. Stadion Taman Sari agak besar. Jadi kalau memang ada apa namanya anak-anak yang berminat atau senang sepak bola ya, kalau ingin latihan di mana saja ada sih ya. Cuma kebetulan kita di sini-sini di agak besar. Kalau belum ada yang silakan saja. Nah, ini saya sekali lagi izin, Pak ya, saya mau masukin konten ya, Pak. Kita mau ngangkat sekolah bola ini. Semoga aja bisa dikenal, diviralkan ke seluruh sosial media. Jadi pesan-pesannya itu aja, Pak ya. Yang penting kalau misalnya ada yang punya anak, silakan datang saja. Gitu ya. Yang penting ikut latihan dulu gitu, Pak ya. Dari usia
6 tahun sampai 16. Sampai 16 tahun. Berarti ngomong-ngomong kalau latihan bola di sini itu biasanya ada yang udah pernah diajak ya, tanding. Ya, sekarang yang chefnya senior berapa orang sekarang di seleksi di itu tahun dulu. Oh, jadi yang dari sini ada Pak ya? Ada berapa orang tuh Pak dulu yang pernah masuk seleksi Pak? 8 orang. 8 orang. Luar biasa. Berarti namanya apa itu? Ini ya? Selama seminggu. Oke, ini namanya inti sekolah ya? Iya, sekolah inti. Sekolah inti ya Pak ya? Inti DKI. Oke, saya makasih Pak ya. Terima ya, kasih Pak. Oh ya, ini adalah murid-muridnya nih. Ini yang usianya yang berapa tahun ini nih? 14 tahun ya? Usia 13 sampai 14 tahun. Ini mana yang kira-kira maaf nih, yang udah lama mana nih? Senior nih. Oh ini, ada berapa orang yang udah lama? Paling lama. Oh, ini paling lama nih. Oh, dari TK. Iya, ada. TK ini. Yang udah pernah ditandingin mana? Yang udah pernah ikutan sudah mana? Semuanya udah. Dari baik. Ini mau petarung ini. Ini salah satu pemain terbaik. Ini ini salah satu pemain terbaik usia 12 tahun. Oke. Kenapa Pak disebut pemain terbaik, Pak? Oh, dia berapa kali ikut kompetisi? Kompetisi ya. Pernah dapat ini enggak? Pernah dapat penghargaan? Piagam ada ya. Piala Penate. Nah ini guys. Berapa? Oke. Kata-kata. Ya kira mungkin ada mau nyampein kata-kata buat teman-teman di luaran sana yang mungkin pengen bola tetapi mungkin dia bingung tempatnya. Singkat saya. Ayo ada mau nyampein enggak? Di gitulah. Ayo. Dan bergabung dengan SSB Inti. Singkat saya. Ayo bergabung dengan SSB Inti DKI. Ayo. Siapa tahu besok bisa jadi anak gawang. Asik. Ah, anak gawang. Damn. Ayo di sana pagi. Nah ini adalah ini apa tip intinya ya pelatihnya ya langsung ya oke. Nah kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat para pelatih nih yang ada di sini yang ingin menyampaikan buat masyarakat di luar sana yang punya orang atau anak-anaknya nih yang hobi bola nih. Ada kira-kira yang ingin disampaikan dengan para pelatih yang di atas? Ayo Pak silakan Pak. Udah tadi saya udah. Indonesia sih. Oh nggak bisa. Ya buat bapaknya ada. Udah break. Omong bapak ingin menyampaikan sesuatu bapak? Nah, ini aja. Oh ini aja. Ya silakan lagi. Kalau ingin ada anak-anak kayak yang hobi sepak bola dan ingin bermain, datang aja ke sini join. Join ya, oke. Berarti yang penting jangan kalau kata bahasa ini jangan dibebankan ya. Ya. Dan mesti ikut aja dulu ya. Iya dulu di sini anaknya suka. Oke sih. Pelatihnya lagi nih. Nah, bapak dengan bapak siapa? Dengan Bapak Tubagus. Bapak Tubagus. Bapak udah lama pak? Sudah 3 tahun. Udah 3 tahun di sini pak. Nah, bapak aslinya dari mana pak? Saya dari Pemalang. Oh aslinya wong Jawa toh? Iya. Aslinya orang Jawa. Di tapi sini? Saya asli kelahiran Banten, istrinya orang Pemalang. Orang Pemalang. Di sininya tinggal di mana pak? Di UMS Mangga Besar 9. Oh UMS Mangga Besar. Di MES, saya di MES, UMS. Oh gitu. Nah ini pak, bapak kan di sini udah ngati lama nih, berarti 3 tahun ya pak ya. Kira-kira apa nih pak keluh kesahnya bapak? Ya keluh kesah ya, saya sebagai pelatih
ya tetap semangat. Saya ya. Allah akan menjadikan anak-anak bisa bermain, fokus berlatih di untuk jenjang-jenjang yang sesuai dengan kategorinya supaya mereka bisa ada peningkatan dan jangka yang panjang. Okay. Dan mudah-mudahan mereka bisa jadi pemain. Oh, jadi ini kayak semacam harapan. Ya. Harapan Bapak gitu ya. Oke, okay, itu harapannya adalah supaya anak-anak ini jadi mental yang kuat, ya, ya kan udah gitu bisa jadi mengharumkan nama bangsa. Oke, okay. Nah kan selama Bapak latihan di sini Pak nih, melatih di sini. Ada enggak dari anak-anak yang di sini itu yang udah pernah dibawa ke luar? Banyak. Ke tempatnya ada yang pernah main di Cina, cuma sekarang sudah keluar pindah ke daerah Pix. Ini kan di inti itu kan struktur kepemimpinan organisasinya bagus. Jadi kalau pemain kita bagus dari atasan, nanti bisa seleksi, kita orang bisa berangkat keluar. Oke. Biasanya ke Cina, dibawa ke Thailand. Berarti kayak berarti di sini tuh kayak semacam ada dari pusat atau dari PSSI itu datang ke sini, Pak? Iya. Salah satunya pimpinan kami itu ke Bernard sama Erick Thohir. Oh, ya, begitu. Ya. Kita punya gedung juga di Mayoran. Oh, gitu. Nah, tadi kan Bapak udah bilang itu harapannya, Pak. Harapan buat anak-anak ya. Generasi itu biar kuat dan maju lah gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, ada nggak pesan-pesan Bapak buat masyarakat di luar sana yang punya anak-anak? Ya, seusia 12, 13, atau mungkin dia kepengen bola nih. Tapi ya. Dia bingung nih, dia mau gimana nih caranya? Iya, gitu. Saya justru itu. Kadang-kadang mereka banyak di luar sana yang bisa main, yang sudah ada bakat dasar, alam. Kadang-kadang mereka tidak bisa ikut latihan. Kan masalah satu, ekonomi. Nah, saya sudah sedikit laporan kepada pimpinan supaya kita tetap rekrut dia tanpa kita kenakan biaya apa perlu kekurangan kekurangan seperti sepatu apa, kita mesti bantu dia karena mereka memang mempunyai bakat-bakat yang bagus karena alam sudah jadi, cuma karena mereka tidak bisa latihan, tidak punya keuangan, ya akhirnya mereka tidak latihan, jadi main di luar. Oh, jadi pesan-pesannya itu bila mana ada orang tua murid, orang tua yang punya anak-anak mau mendaftarkan sini, sudah mendaftar aja gitu. Iya, udah ada tempo hari, tapi karena bagus, karena mereka ekonominya lemah, mungkin bapaknya atau tidak latihan lagi. Jadi dia minder kali ya? Minder, tapi saya tetap sering datangin, saya sering kasih spiritual datang, nanti kakak yang udah bisa, saya yang ngomong. Tapi mau Pak? Tapi mereka nya tetap udah sulit karena mungkin dari kendala ya itu dia, mungkin dia minder, dia malu, tidak bisa ini. Cuman kan saya udah tetap paksa, tapi mereka tetap dia bisa datang. Gitu. Nah, tadi kan Bapak kan sudah pernah melobi ya, yeah. Sudah pernah melobi anaknya. Nah ini kira-kira nih, ini kan siapa tahu ini ditonton, yeah. Nanti ditonton sama anaknya atau ditonton sama orang tuanya atau ditonton sama keluarga dan saudaranya. Iya. Yeah. Kira-kira Bapak ingin ngasih masukan apa? Saya tetap kasih masukan untuk mereka tuh karena mereka mempunyai bakat. Maksudnya mempunyai bakat, rata-rata anak-anak sudah punya ada bakat. Cuman karena mungkin ekonomi berapa orang banyak. Karena mereka, kalau boleh tahu, Bapak tahu nama-namanya? Nah, di sini di Taman Sari ada, di Pelimangan juga ada. Nama-namanya kayak Yasid, Bagas di Balokan, banyak mereka karena itu tadi ekonomi karena mungkin dia orang tuanya mungkin tidak kerja atau ada yang udah nggak ada. Saya udah berusaha bilang supaya mereka tetap kita latihan sini tanpa dibungut biaya. Oh, kalau kita nggak ada sepatu, kita kasih sepatu. Karena memang di atas anak-anak, dia di atas rata-rata anak-anak bagus-bagus. Jadi ini Bapak saya viralkan boleh ya? Boleh. Sebagai nanti buat masukan, seperti nanti anaknya melihat tayangan ini ya. Di YouTube ya, atau di TikTok ya. Guys, nah itu buat kalian semua yang tadi sudah dijelaskan dengan Bapak siapa namanya? Bapak tuh bagus. Nah kalian ini pengen sekolah bola di inti, lanjutkan saja. Nggak usah kalian berpikir pusing dan malu karena nggak punya keuangan atau ekonomi. Karena di sini itu adalah menerima, mau kalian punya atau tidak. Yang penting kalian dibidik menjadi orang-orang yang kuat, mentalnya kuat agar bisa mengharumkan nama bangsa. Benar Pak ya? Iya.
Jadi buat kalian semua nih, tadi yang disebutkan dengan Pak Tubagus, ayo masuk lagi aja nggak apa-apa, tanpa ibaratnya itu tanpa ada yang namanya dibebankan, diberatkan buat kalian semua. Yang penting kejarlah cita-cita kalian. Kalau kalian pengen jadi pemain bola terhandal seperti halnya yang sudah dicetak oleh pemain nasional atau pemain internasional. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini seputar sekolah bola Inti Jaya yang selalu bisa menerima semua kalangan. Jadi semua orang tua yang punya anaknya itu kepengen banget sekolah bola, datanglah ke sini, ke Daerah Taman Sari, Pak ya. Iya. Patokannya Koramil, Pak ya. Iya, Koramil Taman Sari. Koramil, Pak. Ya. Berarti hari apa aja, Pak? Sekolah? Kalau latihan hari Jumat di Taman Sari mulai jam 2. Kalau Sabtu jam 7 pagi di UMS Mangga Besar. UMS 5. Kalau Minggu di sini jam pagi jam 8. Jam 8. Berarti tadi apa di UMS itu hari apa? Sabtu. Oh, Sabtu. Iya, jam 10. Sabtu itu jam 10 di UMS. Daerah itu ya? Iya. Mangga Besar ya? Apa tuh di jalan? Letak Sincan, Mangga Besar 5. Jalan Ubi. Tuh, Jalan Ubi, guys. Oke. Nah, jadi buat kalian semua, buat para ibu-ibu dan orang tuanya atau bapak-bapaknya yang punya anaknya dan dia tuh kepengin menyalurkan hobi bolanya, datang ke sini aja. Tanpa dipungut biaya, yang penting kalian datang aja dulu latihan. Suka lanjut, nggak suka silah. Yang penting di sini tidak membebani buat kalian semua. Di sini tuh ada pelatihnya dan juga ada pengurusnya langsung dengan Ibu Ani. Oke, cukup sekian video kita hari ini. Yang belum subscribe, kalian subscribe lebih dahulu. Yang sudah subscribe kami, jangan lupa tinggalkan like dan komennya agar saya tetap semangat memberikan informasi seputar yang ada wilayah Jakarta. Thank you dan terima kasih. Thank you.